Saudara pendengar dan penonton dimanapun Anda berada, hari ini kita akan menyiarkan secara langsung pertandingan di antara Samsir Merpau melawan Bapak Sofian dari PTM Tualang Perawang. Samsir dari PTM 45. Sedangkan wasit pada pagi ini adalah Mas Beno. Kita saksikan apakah Bapak Samsir ini akan bisa mengalahkan Bapak Sofian yang ahli dalam bintik ini, saudara-saudara. Iya, 1-0 untuk Bapak Sofian. 1-0 kedudukan sekarang. 0-2. 0-2. Kosong tiga. Nampaknya 3-0 berturut-turut untuk set yang pertama ini. Unggul Bapak Sofian, tenang saja dengan senjata bintik yang mematikan ini, saudara-saudara. 4-0, saudara-saudara. Mendapatkan lawan yang tangguh. Iya, keluar dia. Tidak masuk atau nyangkut di net. 4-1 angka pertama untuk Samsir, saudara-saudara. Iya, keluar dia. 1-5. 1-5, saudara-saudara. Apa yang terjadi pada pagi ini? 2-5. 2-5 Samsir Merpaung, ya. 2-5 Bapak Sofian dari Tualang Perawang. Tenang saja. Iya, ahli nampaknya dalam bintik ini, saudara-saudara. Apa yang saya katakan sejak awal tadi memang terjadi, saudara-saudara. 6-2. Senjata bintiknya memang betul-betul menjadi pembungkas pada pagi ini. 7-2. Iya, satu celah yang didapatkan oleh Bapak Samsir. Masih mencari-cari celah untuk pertandingan ini. 3-7. Iya, celah yang dicari langsung dismiss oleh Bapak Sofian. Jauh tertinggal. 3-8. Ya, 3-8 yang dipimpin oleh Mas Beno ini. Ya, 8-4, saudara-saudara. Saudara-saudara, 8-4. Ya, 8-4 sekarang kedudukan. Bapak Sofian memindahkan posisi karetnya tadi. 8-5. 8-6. Perlahan-lahan Samsir ini mendapat keberuntungan dari dua smash yang tidak masuk dari Bapak Sofian. Saudara-saudara, ya, tenang saja Bapak Sofian. Lagi-lagi, ahai, nampaknya celah dari pemain Bapak Sofian ini dapat dilihat oleh Bapak Samsir. Satu angka lagi. 7-8. Iya, sangat irit ya. 9-7. Yang lain. Sembilan sama kedudukan sekarang, saudara-saudara. Apa yang terjadi? Terjadilah pada ahai.
9-10 untuk keunggulan Bapak Sepian. Nampaknya Bapak Sepian senyum-senyum sekarang. 9-10 saudara-saudara. Pertandingan live dari Facebook ini dapat Anda saksikan di pagi ini di Gor 45. 10 sama saudara-saudara. Ali aja kalau saudara. 11-10-2. Iya. 10-11. Apa yang terjadi? Terjadilah. Ai. Set yang pertama ini dimenangkan oleh Bapak Sepian yang terkenal dengan bintiknya saudara-saudara. Skor untuk keunggulan 0-1. Servis Samsir terarah kepada Pak Sepian. Out dia. Oh, bukan out. Nyangkut. 0-1. Satu sama. Ya, 0-2 rupanya. 0-3. Empat kosong. Empat kosong. Samsir bersemangat kayaknya. 5-0. 5 berturut-turut. Ada apa dengan Bapak Sepian dari Tualang ini, dari Perawang Tualang PTM ya. 5-0 sekarang. Oh, keluar dia. 1-5 saudara-saudara. Iya. Ai. 2-5. Apakah bisa menahan laju out dari pasam sir ini? 6-2 saudara-saudara. 6-2. Servis Samsir tertuju kepada Pak Sepian. Tenang saja. Dismiss. Dapat dikembalikan tapi out. 6-3 sekarang. 6-3. Iya. 4-6 perlahan-lahan dikejar oleh Bapak Sepian dari PTM Tualang Perawang. 4-6. Servis. Tenang saja dia. Keluar dia. 4-7 sekarang. 4-7. 8-4. 8-4. Lima, delapan. Dikejar oleh Bapak Sepian. Ya, 8-5. Keberuntungan bagi Bapak Sepian. 6-8. Satu angka lagi. Bisa menyamai kedudukan di game yang kedua ini. Keluar dia. 8 sama. Jauh tertinggal tapi dapat dikejar oleh Bapak Sepian. Ada apa dengan Bapak Samsir? Ya. Berani beliau melakukan smash. 9-8. Keluar dia. 9 sama. Apa yang terjadi saudara-saudara pada pagi ini? Terjadilah. Iya. 9-10. Kurang hati-hati dari Bapak Sepian ini. 9-10. Satu angka lagi bagi Samsir. Servis gila. Oh.
Ternyata benar saudara-saudara, prediksi kami bola keluar dari pancingan servis dari Opa Supian tadi. Jus di game yang kedua ini sama dengan game yang pertama mengalami jus. Out saudara-saudara, tidak akurat smash dari Binti ini saudara-saudara. Keberuntungan bagi Samsir Marpaung saudara-saudara. Samsir Marpaung berada di 11 poin dia. Oh, gagal. 11 sama saudara-saudara. Jus lagi. Apakah yang menangkan pertandingan pada set yang kedua ini? Iya. Iya, dengan sangat kecewa sekali Samsir tadi. Jadi tertinggal dia. Ahai. 12 sama. 12 sama. Iya. Masuk saudara-saudara. Masuk. Sementara ini adalah pelatih andalan kita, Bapak Imi, saudara-saudara. 12-13. Apa yang terjadi? Ahai! 13 sama. 13 sama kedudukan sekarang. Di siaran langsung ini, sengaja kami siarkan di Gor 45. Ya, pertandingan yang sangat bergensi. 13 sama. Iya. Tiga belas, 14. Satu angka lagi buat Samsir menuju kemenangan ini. Iya. Kembali apa sih? Oh, keluar saudara-saudara. 14 sama. 14 sama. Apakah Samsir akan mengandalkan servis panjang kosong lalu di smash? Kita lihat. Ternyata kurang cermat Samsir. Tertinggal Samsir. Ya. 15-14 sekarang saudara-saudara. Iya. Keluar dia. Sangat panjang pertandingan ini rupanya. 15 sama. 15 sama saudara-saudara. Iya. Iya, sangat hati-hati. 15-16 sekarang kedudukan. Dari Gor 45, penonton antusias untuk menyaksikan pertandingan ini. Dimenangkan oleh Samsir dengan skor 17-15. Kami melihat senyuman manis dari Bapak Pelatih, Bapak Ime. Bagaimana jalannya pertandingan yang kedua tadi, Bapak Ime? Karena dua kali jus. Dua kali jus ya. Di satu sama. Prediksi untuk set yang ketiga ini siapa yang akan menang, Pak Ime? Ya, prediksi kita Pak Samsir 5-5, Pak. Ya, PTMP 5 ya. Iya. Terima kasih Pak Ime, komentator dan sekaligus pelatih dari Cina ini saudara-saudara yang sudah hijrah menjadi pendukung 45. Iya.